Tuan Guru Haji Muhammad Suhaidi SQ, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Berkah serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara penting, acara kebahagiaan pada sore hari ini. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa misalnya kita ini bisa berkumpul yang mana dalam rangka acara santunan yatim dan duafa ini, alhamdulillah kita bisa laksanakan pada hari ini yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak kita nanti dapat syafaatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di sini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panitia yang mana sudah membantu dalam hal ini, maupun tenaga, pikiran, ya materi, semua. Ya, di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia. Nah, dan saya ucapkan juga kepada para donatur yang sudah memberikan secara simbolis yang disampaikan diberikan langsung oleh Bapak Lurah Sanggar Perintah sekaligus Ketua Panitia Buka Bersama dan Santunan Yatim Piatu. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Kepada panitia, cuaca takut hujan. Terima kasih. Orang kita alhamdulillah. Agenda santunan ini ya memang kita sudah berjalan dari
tahun ke tahun ya, kita itu 2017 sudah dari 2007 yang 2017 ya sebelum saya menjabat. Kalau 2007 itu sebelum saya menjabat kepala desa memang sudah terlaksana. Dan awal ya saya menjabat di tahun 2017 saya ikut ambil santunan ini, Inadatu Waton ini, ya saya ikut andil dan saya sekaligus jadi ketua panitia di awal tahun 2017. Dan memang ini sudah menjadi agenda kita. Termasuk juga kepada semua panitia juga sini, ya antaranya Mas Amin, ya semua mendukung namanya program santunan dari KPI.